Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hari ini lama saya tidak mengupload video dikarenakan masih lebaran ya kemarin. Nah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua penonton dan subscriber saya. Di video saya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat tulisan atau kalimat terbalik ya. Bukan terbalik dari membacanya dari belakang terus ke depan, tapi terbalik secara hurufnya. Jadi seperti P itu nanti jadi seperti huruf B. Nah, ingin tahu caranya? Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Kalau sudah oke, kita lanjut. Pertama kalian pergi ke Play Store. Lalu di sini kalian download aplikasi bernama Upside Down. Yang ini ya. Setelah itu kalian buka. Nah, seperti ini ya tampilan awal dari aplikasinya. Di sini kalian buat kalimat atau ketikan kalimat yang ingin untuk di-share ya, atau kalimat terbaliknya. Saya contohkan. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini tulisan normalnya dan yang di bawah ini adalah tulisan terbaliknya. Nah, kalian lalu blok saja, tahan. Pilih semua, lalu salin. Nah, ini kalian bisa untuk share di WhatsApp. Seperti ini. Atau juga bisa untuk membuat status di WhatsApp. Nah, seperti ini. Atau bisa juga untuk membuat status di Facebook dan Instagram atau di sosmed yang lainnya. Nah, jadi seperti ini ya tulisannya atau kalimatnya itu terbalik hurufnya. Bukan terbalik tapi memang terbalik seperti ini ya. Nah, itu saja video dari saya bagaimana cara membuat tulisan atau kalimat terbalik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.